Terkait putusan Mahkamah Agung yang mengurangi vonis Sambo menjadi hukuman seumur hidup, DPR RI menilai MA perlu mengedepankan asas keadilan agar kepercayaan publik terhadap hukum di Indonesia tidak memudar. Anggota Komisi 3 DPR RI Didik Mukrianto mengatakan, Indonesia merupakan negara hukum yang menempatkan penegakan hukum pada posisi tertinggi. Artinya, apapun putusan lembaga penegak hukum termasuk MA dalam putusan Sambo, semua pihak harus menghormati dan menjalani. Adilan di dalam hukum itu sesungguhnya sangat terukur gitu. Ini mudah dicerna dengan akal sehat, mudah dicerna secara common sense karena hukum itu nyata. Sebuah kasus disidangkan juga terbuka untuk publik mengikutinya gitu. Nah, kadang-kadang memang sebuah keputusan itu publik sudah bisa membaca dari awal kadang-kadang rasa keadilannya ada di mana putusannya seperti apa gitu dan keadilan itu bukan sebetulnya bukan monopoli hakim saja semua orang masyarakat juga punya hak atas keadilan itu gitu nah makanya eh, dalam konteks putusan sambo ini sebetulnya saya bisa memahami jika ada sebagian masyarakat yang menganggap ya ada persoalan di dalam keadilan ini nah, harapannya masyarakat tentu sambo dihukum sesuai dengan perbuatannya. Namun, ia menyadari penegakan hukum harus berdasarkan tiga asas, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Rifki Makdudi, TVR Parlemen, melaporkan.